pertunjukan berbagai pentas seni. Siswa-siswi SMP Pius Cilacap memeriahkan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Perayaan Nataru di SMP Pius Cilacap diawali dengan acara misa bersama oleh perguruan Pius Cilacap, di antaranya TK, SD hingga SMP. Di salah satu gereja terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Berlangsung di aula SMP Pius Cilacap, diikuti seluruh siswa dan guru. Kepala Sekolah SMP Pius Cilacap, Thomas Sutasman, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekedar perayaan Nataru 2023 saja, namun bertujuan untuk menumbuhkan inisiatif siswa. Makanya pada kegiatan perayaan Nataru 2023 di SMP Pius Cilacap ini, kami memberikan kesempatan kepada pengurus OSIS untuk menyelenggarakan pentas seninya dari siswa di masing-masing kelas, mulai kelas 7, 8, dan 9. Bahwa kegiatan ini adalah menumbuhkan inisiatif. Karena dari inisiatif, maka menuju ke kreativitas. Sesuai dengan tema Natal pada tahun ini adalah pulanglah ke negerinya dengan melewati jalan lain. Artinya harus ada inisiatif yang tumbuh sehingga menumbuhkan kreativitas. Makanya di SMP Pius Cilacap pada perayaan Natal pada siang hari ini itu memberikan keluasaan pada pengurus OSIS untuk menyelenggarakan, dan pentas seninya adalah dari setiap kelas. Harapannya dengan diadakan acara Natal ini, di Natal ini kan diisi dengan pentas-pentas seni. Nah, harapannya siswa dengan adanya pentas seni dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki. Dan untuk Natalnya, semoga damai Natal bisa membawa kedamaian bagi siswa-siswi dan seluruh warga sekolah. Dalam tema perayaan Nataru di SMP Pius Cilacap, pulanglah mereka ke negerinya melewati jalur lain, mempunyai arti, yaitu harus ada inisiatif yang tumbuh, sehingga menumbuhkan kreativitas. Dalam hal ini, kreativitas siswa. Oleh karena itu, para siswa-siswi SMP Pius Cilacap bisa tumbuh dan berkembang, tidak hanya dalam iman, namun juga kreativitas. Pentas seni yang ditampilkan oleh para siswa sangat variatif. Mereka terlihat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Adapun penampilan pentas seni dari para siswa untuk menambah semarak suasana seperti parakan, breakdance, gerak, dan lagu, paduan suara, tarian tradisional, dan drama. Dari Kabupaten Cilacap, Sartono PNV Channel memberitakan.